Berusaha Tuan Haji Adam McLean, Bendahari Kopetro, Yang Berusaha Barisan Ahli Lembaga Koperasi yang turut serta hari ini, dan Yang Berusaha Encik Ahmad Syakir bin Ahmad Ubaidah, Ketua Pengarah Eksekutif Kopetro Berhad. Bendahari Kopetro, dan hormati juga Tuan CEO kita, Encik Syakir, dan juga Barisan Ketua Kopetro semua. So, alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan majlis lancaran makanan menang kita. So saya bila kata sebenarnya datang juga lah kepada influencer kita yang ada ni, ramai sebenarnya kan dah ada yang pegang lidah kita kan. So kita akan menjalankan program makanan menang bagi produk makanan sejuk kita yang berjalan meluas. Agenda lain sikit, tapi saya rasa dah ramai dah kalau produk ni badan merata-merata dah ada insyaAllah. Terutama pada yang bahagia istutan kerana sudah hadir bersama kami hari ini untuk menjadikan program ini, dan tidak lupa dan lupa juga saya berkasih kepada semua hadirin yang menjayakan program pada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkasa Wilayah dan semua hadirin yang ada bersama kita hari ini. Okay. Terima kasih juga kepada MC Encik Pian yang ada bersama kita hari ini. Okay. Saya akan membuat sedikit penerangan lah berkaitan kita punya peraduan makan dan menang. Okay. Dengar sikit sebab pakai benda ni kan. First time saya pakai benda ni. Rasa macam dekat angkasa pula. Okay. Dan saya bagi bantuan last kali. Okay. Kita lancarkan kita punya makan dan menang pada hari ini, 1 April, hari Khamis, 11 pagi. So, kita ada hadiah bernilai RM100,000. Macam-macam ni hadiah dia, kan? Kita punya kempen ni akan bermula hari ini, 1 April, bukan April Food. Okay? April Smart, kan? Okay? Sehingga 30 Jun, 2021, hanya 3 bulan. Sebelum puasa, masa puasa, raya pun ada masuk dalam tu. Okay? Jadi saya akan kongsikan sedikit. Kita akan ada GSM yang mana kita boleh ekspor kita punya makanan ni. Jadi kita ada produk-produk kita yang kita fokuskan sekarang ni, iaitu produk RTE ataupun ready to eat kita panggil, ataupun makanan yang sudah dimakan, dan kebanyakannya melalui proses sejuk beku. Okay, dalam masa yang terdekat kita akan ada satu lagi proses lain yang sama seperti report, iaitu TDS kita panggil. Selain daripada itu, kita juga ada buat produk-produk OEM, maknanya pengusaha-pengusaha atau peniaga-peniaga yang ingin melakukan produk makanannya sendiri dengan brand dia sendiri, boleh juga ambil daripada kita lah, ataupun outsourcekan daripada kita untuk boleh pakai lagi kepada saya dapat orang ni. Okay. Sangat berprestij bagi kita di mana kita lihat penerima-penerima award ni semua adalah yang berreputasi tinggi lah. Seterusnya ada yang main ni, so saya nak tambah sikit lah, mudah, cepat, enak dan kenyang. Ok, sekitar 21 kebanyakan dia adalah lauk-lauk Melayu. Jadi kita kat sini apa yang kita cuba buat adalah untuk mengangkat lauk-lauk Melayu ni ataupun masakan tempatan ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau nak kata peringkat global pun boleh, tapi sebab saya pakai benda ni, saya kata peringkat angkasa lah. Okay? Angkasa pun ada kat sini. Okay? Ini adalah produk kita. Kebanyakannya daripada kita punya apa, lauk-lauk tradisi lah. Antara yang kita boleh lihat ataupun kita boleh rasa yang hebat sangat produk kita ni, sebenarnya ada tiga produk kita yang hebat, iaitu taruh pelada, daging masak hitam, dan yang terbaru sekali, dinding. Dinding ni saya minat sangat lah, kan? Okay, sasaran tu untuk saya punya team sale lah. Tanya, siapa sasaran tu? Jadi kita punya akan sasarkan 1,000 lebih outlet bagi tahun 2021 ni. Saya rasa dalam sekejap ni, special je lah. Kita ada dalam kedai-kedai halal, mat, frozen, kita ada hypermat, walaupun hypermat belum begitu besar, tapi hampir sampai ya. Okay, produk yang kuas. Okay.
dan you must scan code QR ni, of course menggunakan apa, mobile phone lah, kartu bank gajah-gajah kita kan. So QR code ni ada di mana-mana, di outlet kita ataupun di sosial media kita dan di website kita lah. Jadi kita boleh buat tu. Lepas tu, selepas kita impas QR code tu, kita akan pergi satu landing page, okay, di mana kita perlu isikan maklumat, sediakan jawapan dan muat naik resit pembelian. Okay. Isikan nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat. Okay, kemudian kita muat naik gambar resit kita tu, okay, dan kita boleh sambil tindakan. Okay, hanya RM2,000. Kebanyakan hadiah kita adalah yang bernilai dan dia adalah kitchen appliances lah. Okay. Okay, untuk kita punya ejen atau mana ataupun pengedar-pengedar kena ada minimum pembelian 10 carton untuk ejen, kan? Untuk pengedar 100 carton dan dia layak untuk menyertai peraduan ini. Okay. Saya rasa pembentangannya dah pindah situ. Okay. Ikutilah kita punya sosial media ni. Kita ada lengkuas sosial media di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Okay. Kalau nak tambah, cuba saya dalam TikTok. Ke pelancaran rasmi peraduan makanan penang lengkuas. Oh, dah banyak dah ejen ni. Pengedar ejen lengkuas. Lah, Cik Benat jadi duta lengkuas pun boleh. Dia suruh Cik Ben jadi ejen. Tapi kalau masuk boleh, tak ada masalah. Tak apa, Cik Pia jadi ejen dulu. Lepas tu dia naik pangkat jadi duta lengkuas. Boleh? Baju dah sama merah dah ikut tema. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, boleh tak? Lengkuas eh? Apa tu tadi tak nampak? Oh, cucuk je. Sebab ikut pada tagline ni tadi, apa tagline dia? Mudah, cepat, enak. Daging dendeng, ini antara yang terbaru produk dari Lengkuas. Dan anda akan dapat rasa insyaAllah sebab makan kita hari ini dari Lengkuas eh. Dia tengah panas tu. Kejap lagi, tit. Tapi sekejap je, dalam beberapa second kan. Baik. Dah. Bekerja di rumah memang banyak cabarannya. Lagi-lagi tengok dalam rumah. Tetapi ada yang boleh membantu. Selepas ini boleh sebenarnya mengeluarkan kapasiti kita sebanyak dalam 35,000 paket sebulan. InsyaAllah itu akan berlaku dalam suku 3 nanti. So di keseluruhan suku 23 nanti kita akan nampak lonjakan dalam jualan kita InsyaAllah tahun ini.
Terima kasih. Okey, kalau pergi mana-mana kan, bila ada lengkuas ni, bolehlah sedikit.